ثم يكبر أو ثم يركع مكبرا ركوع sambil bertakbir rafi'an yadayh dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau daun telinga wadhi'an yadayh meletakkan kedua tangan di mana di lutut mufarrijan asabihu dengan direnggangkan jari-jarinya wa yatma'in fi ruku'i tenang waktu ruku' wa yabsut dhahrahu punggungnya diluruskan wa yusawwihi diratakan sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau kana idza raka' rafa'a yadayhi hadwa mankibayhi Nabi kalau ruku' mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundaknya. Kemudian juga Nabi bersabda idza raka'ta apabila engkau ruku' fadha' rahataika letakkan rahah ini nama rahah telapak tangan ini di mana diletakkan ala rukbataika di lututmu thumma farrij baina asabi'ik buka jari-jarimu thumma mkuth kemudian diamlah sesaat sehingga seluruh tulang atau persendian mengambil posisinya masing-masing. Baik, kita contohkan. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Ya. Perhatikan para hadirin. Tangan ini ya. Digenggam ini. Seperti ini. Persis ini ya di lutut. Mujafian al-jambain ini direnggangkan. Jikalau tidak ada kiri kanan kita. Ya, kalau ada jangan kasihan para jemaah. Punggung lurus, ya. Kalau begini masih naik. Maka apa? Dagu ini ditekan sedikit. Baru dia lurus. Naik mas ini. Nah, baru dia bisa lurus. Inilah dia kaifiat ruku' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Allahu Akbar. Kepalanya begini. Nah, ini naik ini. Tapi apa? Dagu dekatkan ke leher ini insyaallah lurus kepala itu. Ya, ini masih naik, begini lurus. Hadza huwa kaifiyat ruku' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kalau diletakkan sesuatu di punggung itu, maka dia tidak akan jatuh. Kemudian kita datangkan azkar ruku'. Subhana rabbiyal azim, sahih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sahih. Sekali minimal, tidak ada maksimal. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Sahih. Minimal sekali, tidak ada maksimal. Subbuhum quddus rabbul malaikati warruh. Sahih. Tetapi jangan digabungkan dalam satu ruku zikir yang tadi. Ya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika la maghfirli subuhun qudus. Bukan begitu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ruku itu seragam. Ruku berikutnya pakai yang lain seragam. Jadi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? At-tanwi' wa laysa at-tajmi'. Yang datang dari Nabi variasi bukan digabungkan. Baik.